Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kebira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. الحمد لله الذي جعل المسلمين والمسلمات عيد الأضحى بعد يوم عرفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وارحمه الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد حاضرين حاضرات جماعه صلاه عيد الاضحى رحمكم الله pertama-tama kita perlu bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Idul Adha pada tahun 1443 Hijriah di kampung kita di desa Pulau Sugarai di Kabupaten Barito Kuala ini kita dapat melaksanakan dengan cara normal. Beberapa tahun yang lalu bangsa ini, Indonesia, bahkan dunia telah diterpa satu musibah yang cukup besar, musibah COVID-19 yang memaksa kita mengikuti berbagai macam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk membuat kita belum dapat melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha dengan normal seperti saat ini. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah, semoga musibah-musibah sebagaimana COVID ini tidak pernah lagi datang di kampung kita, di benua kita, di Indonesia, bahkan di dunia. Kita sangat senang melihat saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, pada tahun ini dapat kembali wukuf di Arafah, kembali mabit di Mina, melaksanakan ibadah haji, ibadah yang selama 2 tahun tidak bisa diikuti oleh seluruh muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepadamu wahai Muhammad, karena itu dirikanlah salat dan berkurbanlah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ibadah kurban dan Idul Adha pada tahun ini, tahun 2022 miladiah, tahun 1443 Hijriah, diwarnai dengan perbedaan waktu Idul Adha di antara kaum muslimin dan muslimat di Indonesia. Mari kita sikapi perbedaan ini dengan arif, dengan bijaksana, tanpa perlu saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan di antara umat Islam, perbedaan tafsir, perbedaan pemaknaan terhadap hal-hal yang bersifat fikih memang telah lama terjadi. Rasulullah dalam 2 hadis yang sangat populer di kalangan kita umat Islam mengatakan, yang pertama Rasulullah bersabda, al-ikhtilafur rahmah
sesungguhnya perbedaan adalah rahmat bagi kaum muslimin dan muslimat. Rasul juga pernah bersabda dalam satu hadis yang sangat populer. Beliau mengatakan, wa ikhtilafu ashabilakum rahmah. Suatu hari akan ada perbedaan di antara para sahabat-sahabatku, tapi perbedaan-perbedaan itu adalah rahmat di antara kaum muslimin dan muslimat. Kita tentu berharap suatu hari tidak lama lagi pemerintah kita, bangsa ini bisa memiliki satu kesepahaman terkait dengan waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Kita ingat satu Muharram sebagai tanggal penanda awal bulan Hijriah. Kita hampir tidak pernah berdebat soal tanggal satu Muharram. Tetapi ketika kita memasuki satu Syawal, 10 Zulhijjah, kita kerap kali memiliki perbedaan pemahaman. Kita mendoakan semoga pemerintah kita yang tentu terus dibimbing oleh para alim ulama bisa menemukan persamaan-persamaan ini di waktu-waktu yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin hadirat jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Idul Qurban atau Idul Adha berasal dari kata kurban yang dalam bahasa Arab artinya mendekatkan. Mendekatkan kita pada keimanan. Keimanan dalam ibadah kurban tidak hanya selesai dalam keyakinan di dalam hati dan diucapkan di dalam lisan. Setiap hari setidak-tidaknya kita berikrar di hadapan Allah melalui sholat kita 5 kali sehari semalam untuk meneguhkan keimanan kita. Kita mengucap syahadat di dalam sholat-sholat kita. Tetapi pada titik tertentu Allah subhanahu wa ta'ala kerap kali meminta bukti keimanan itu berupa tindakan atau perbuatan. Itulah kira-kira hikmah cerita bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabiullah Ismail alaihi salam yang terus diceritakan setiap kali kita merayakan Idul Adha. Pada saat beliau berdua diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat berpuluh-puluh tahun Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama istri beliau Siti Sarah belum dikaruniai anak. Kemudian beliau diberikan jodoh kembali oleh Allah melalui istri beliau Siti Hajar, dan tidak lama kemudian melahirkan Nabiullah Ismail. Beranjak dewasa Nabiullah Ismail yang sangat dicintai oleh Nabiullah Ibrahim diminta oleh Allah untuk dikorbankan, disembelih. Dan kita tentu sangat mengingat peristiwa ini sebagai sebuah ujian yang maha berat yang diberikan kepada manusia bernama Ibrahim dan manusia bernama Ismail. Tapi kemudian kedua makhluk kesayangan Allah ini menerimanya dengan lapang dada, penuh keyakinan, penuh ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'a sahya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati al ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu Ismail sampai pada umur baligh atau sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku Ibrahim, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kita bersyukur karena setiap kali Idul Adha, setiap kali ibadah kurban datang kepada kita, selalu ada di lingkungan kita yang dapat berkurban.
memang belum semua diberikan Allah keleluasaan ekonomi dan materi. Kita berdoa semoga pada tahun-tahun yang akan datang, yang belum mampu berkorban diberikan keleluasaan materi, diberikan kesejahteraan, diberikan umur yang panjang, dan yang berkorban tentu mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan bagi mereka yang membagikan daging kurbannya, semoga daging kurban itu bukan hanya bermakna untuk bisa dimakan bagi mereka yang jarang sekali mendapatkan daging atau makanan berupa daging, tetapi memberikan manfaat dan pahala yang besar kepada mereka yang berkurban maupun yang diberikan daging kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanallahu luhumha wa la dimaha walakin yunulubut taqwa minkum kazalika sakharah lakum litukabbirullahu ala mahadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi apa yang akan sampai kepadanya hanyalah ketakwaan. Demikianlah dia memperuntukkan binatang ternak itu bagimu. Sesungguhnya kamu mengagungkan Allah, Allah berkenan dengan petunjuknya kepadamu. Lalu berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Semoga Idul Adha tahun 1443 Hijriah pada tahun ini merupakan Idul Adha yang terus-menerus dapat kita laksanakan dengan cara normal, dapat membuat kita semakin dekat takarruh dengan melaksanakan kurban yang mendekatkan kita pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurban hari ini, insyaallah kampung kita, bangsa kita, negeri kita akan semakin dijauhkan dari bala bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pada akhirnya mudah-mudahan akan menjadikan kampung kita, bangsa kita, provinsi kita, bangsa ini sebagai bangsa yang dirahmati oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang mana di dalamnya berisi para pemimpin yang baik, masyarakat yang baik, yang beriman dan berkeyakinan kepada Allah dan menjalankan iman dan keyakinannya itu melalui perbuatan-perbuatannya sebagaimana hikmah ibadah kurban yang telah diberikan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ulun melalui mimbar khutbah yang mulia ini tentu juga meminta doa dari pihak-pihak terdekat agar bisa menjalankan tugas ulun sebagai satu dari 11 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan Kalimantan Selatan di Jakarta. Ulun merupakan wakil dia. Daerah pemilihan ulun masuk Kabupaten Balikpapan. Ulun mohon didoakan agar amanah, diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan keselamatan dalam menjalankan tugas yang tentu tidak ringan diembankan dia kepada ulun pada saat pemilu yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmat, hidayah dan perlindungan, kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu la tanzur ma ara. Qala ya abati fa'al ma tuma satajidni insyaallah min as-sabirin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurahu ala tawfiqi wa imtani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahaa wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin ibadati bi nafsi wa sallam bi malaikati wa kursi. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Waridallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'an baqiyati sahabatit tabi'in وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين وجسمهم صحة وقلبهم. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an kathiran. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Walazikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.